Dom ya, ada hal yang unik nih kalau kita ngomongin soal Bollywood. Tepatnya yang datang dari para artis Bollywood berikut ini saat berada di Dubai. Yaitu ada Shahrukh Khan, kemudian juga ada Abhishek Bachchan, dan favorit saya, Deepika Padukone. Deepika Padukone. Ya, karena beberapa waktu yang lalu artis Bollywood ini berpakaian tradisional Arab, yaitu abaya, saat melakukan jumpa pers untuk film terbarunya berjudul Happy New Year. Myself Rao. Aktor pemeran utama dalam film Chennai Express, Shahrukh Khan, bergaya dengan pakaian tradisional ala Arab atau abaya saat dirinya menghadiri konferensi pers film terbarunya yang berjudul Happy New Year yang mengambil lokasi syuting di Dubai, Uni Emirat Arab pada Jumat 13 September 2013. Selain Shahrukh Khan, aktris dan aktor pendukung lainnya yang bergabung dalam film yang disutradarai oleh sutradara dan koreografer wanita Farah Khan ini juga memakai pakaian Arab lengkap seperti putra Amitabh Bachchan, Abhishek Bachchan, dan aktris yang juga bermain bersama dengan Shahrukh Khan dalam film Chennai Express, Deepika Padukone. Aktor yang populer lewat perannya sebagai Rahul dalam film Kuch Kuch Hota Hai ini terlihat tampan dengan pakaian serba hitam dan menyapa para media saat ia tiba di tempat konferensi pers. Deepika Padukone juga memakai abaya hitam dengan lipstik merah yang menghiasi senyum cantiknya. Sedangkan Abhishek tampak seperti pangeran Arab dengan baju tradisional berwarna putih yang dilengkapi dengan penutup kepala. Farah Khan juga sempat memposting foto para pemeran di akun Twitter pribadinya. Ia menulis, "Me and my boys all dress up for our press conference at the Atlantis. My girl Deepika was getting ready in her abaya." Well, kita tunggu saja ya, apakah film ini akan sesukses film-film Shahrukh Khan terdahulu? Nah, Dom, dari judul filmnya aja, kita udah tahu nih, film ini bakal dirilis kapan? Kapan? Imlek. Gila ya. Dapat kamu garing deh. Kamu garing banget loh. Tahun Dapat. Baru. Iya, ya udah kan? Pasti. Karena judulnya kan Happy New Year. Well, ya kan? Saya adalah salah satu penggemar Bollywood. Terus terang ya. Salah satu penggemar Bollywood sejak lama. Apalagi Shahrukh Khan. Dan baru-baru ini karena melihat kolaborasi Shahrukh Khan dan juga Deepika Padukone di salah satu film yang berjudul Chennai Express. Dan itu keren banget. Akhirnya saya juga ngefans. Dan saya nunggu-nunggu banget nih Happy New Year ini. Aku tahu banget kamu ngefans banget orang dari tadi. Kamu udah nyanyi-nyanyi Bollywood juga kan. Aduh. Plus dance-nya. Kalau bisa kamu nunjukin dance lagi, itu akan berpengaruh banget bagi fans kamu. Mereka pasti cinta banget sama